Desa Pegagan Julu 7 sudah ditetapkan berdasarkan SK Bupati sebagai desa binaan. Percontohan Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan. Tim PKK akan datang ke sini. Juga dari dinas yang terkait dengan KB Kesehatan. Ketahanan pangan juga sudah ada. Dan tentu saja dana-dana juga akan banyak dicurahkan di desa ini. Mungkin saat ini kita belum menyadari itu. Tapi mulai dari 2 minggu yang lalu kita mulai bergerak, karena memang program ini baru kita laksanakan sekitar 3 minggu yang lalu. Jadi kita sudah hilang waktu sebetulnya 6 bulan, tapi tidak ada yang terlambat, yakin kita. Hanya kita perlu lebih kerja keras, karena yang setahun harus kita capai, hanya kita capai di dalam 5-6 bulan ini. 168 pasangan usia muda atau usia produktif, ya produktif, artinya apa, yang masih muda yang akan menghasilkan keturunan ya. Nah, tapi baru 50% yang mengikuti program KB, artinya 50% lagi lah yang menjadi target kita selama 6 bulan ini, 5 bulan bahkan. Jadi dalam 5 bulan ini target kita adalah 50% pasangan muda lagi yang belum mengikuti KB akan kita layani supaya semuanya ikut ber-KB.